Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan Allah. Ini adalah tempat yang sangat mulia. Ini adalah tempat yang mana ketika Habibuna Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka yang meneruskan perjuangan Islam adalah para khalifah. Di sinilah terjadinya pemilihan khalifah, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu. Jadi tempat ini adalah namanya Saqifah Bani Sa'idah. Ini adalah namanya Saqifah Bani Sa'idah, yang mana Habibuna Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, pertama-tama sekali mari kita panjatkan juga puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cawan burung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang kita lihat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba Allah mentadabburi semua ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pohon, burung yang berkicau, ini adalah semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada kesombongan dalam diri kita, karena kita ini adalah makhluk yang kerdil, karena kita ini adalah makhluk yang lemah, karena kita adalah makhluk yang penuh dosa dan kehinaan. Tidak perlu dengan kesombongan kekayaan kita, karena kaya itu harta kita akan habis. Jabatan kita, jabatan itu akan jadi, dia akan ditinggalkan. Yang nanti ketika kita nanti pada yaumul hisab, maka khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dia melihat rumput, ketika dia melihat hewan-hewan yang lain, dia menangis dalam hatinya, bertanya, bahagia sekali menjadi rumput nanti ketika di padang mahsyar, nanti ketika yaumul hisab tidak ditanya kemana semuanya dibuang. Sedangkan kita orang yang kaya, sedetik sekecil harta pun kita, harta kita akan ditanya kemana kita akan buat. Jadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan takut. Memang orang kaya yang paling lambat masuk surga, tapi orang kaya jugalah yang bisa, yang mempunyai istana di surga. Dari mana? Barang siapa yang membangun masjid di dunia ini, membangun rumah Allah, maka Allah akan bangun istana untuknya di surga nanti. Siapa dia? Orang kaya. Jadi jangan takut, kita harus jadi orang kaya juga, tapi orang kaya yang harta kita menolong orang-orang yang lemah, yang harta kita menolong agama Allah. Intansurullaha yansurukum wa yutabbit aqdamakum. Apabila kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Allah dan tamu Rasulullah SAW. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kita panjatkan khariban Nabi besar kita Habibullah, Safwatullah, Sayyidul Mursalin, Khataman Nabiyyin Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabiuna Habibullah diutus ke muka bumi ini adalah yang pertama kali, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perilaku Rasulullah, karena dengan akhlak Rasulullah, banyak yang masuk Islam. Terjadi di zaman Rasulullah ada seorang hamba Allah yang mana seorang kafir Quraisy ini sangat membenci Rasulullah. Ketika Rasulullah lalu depan rumahnya, ketika Rasulullah melewati depan rumahnya, dia sengaja dia sapu depan Rasulullah. Bahkan dia buang sampah ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak marah. Rasulullah senyum, Rasulullah sapa. Maka orang yang tadi ini, kafir Quraisy ini, Allah uji dia yang mana dia sakit. Ketika dia sakit, Habibuna Sayyidina Muhammad Rasulullah datang menziarahinya, datang silaturahim. Orang tadi melihat, menangis dia, orang yang sangat dibencinya, orang yang sangat tidak disukainya, tapi datang menengok dia. Asbab ini orang tersebut masuk Islam.
Bukannya Rasulullah tidak mudah meminta kepada Allah. Bahkan pernah, kalau Rasulullah meminta kepada Allah, apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, minta kepada Allah agar dijadikan, yaitu Jabal Uhud itu menjadi gunung emas. Kalau Rasulullah minta kepada Allah, maka gunung Uhud itu akan jadi emas. Maka kita pun akan dapat merasakannya. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana hidup sederhana, bagaimana hidup di dunia ini, agar kita saling menghargai satu sama lain. Tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan Allah. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu Rasulullah sudah meninggal, datang Sayyidina Umar. Ada yang mengatakan, datang Sayyidina Umar marah. Siapa yang mengatakan Sayyidina Muhammad meninggal? Maka berdiri depan saya akan pancung dia. Dia belum percaya Rasulullah, Sayyidina Muhammad meninggal. Siapa? Dengan pedangnya. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai sahabatku, wahai khalifah, Sayyidina Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Dia juga manusia, dia juga meninggal, begitu juga dengan kita. Kalau kamu beriman kepada Allah, kalau kamu beriman kepada Rasulullah, maka kamu harus mempercayainya. Dari situlah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempercayainya. Dan ketika itu Rasulullah yang mengurus, bukannya sahabat khalifah tidak mau mengurus jenazah Rasulullah, tapi yang mengurusnya adalah yaitu ahlul bait, anak-anaknya Hasan wal Husain, cucu-cucunya Sayyidatina Fatimah. Sedangkan itu para khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kaum Muhajirin, kaum Ansar di sini bermusyawarah siapa pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah kaum Ansar. Kaum Ansar itu adalah penduduk di sini. Baratnya orang kampungnya lah. Orang yang lahir di situlah. Apa yang kata mereka? Kami, dari kamilah yang akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Sayyidina Umar, kami. Terjadi perdebatan antara Sayyidina Umar dengan para sahabat. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai saudaraku, kalian adalah kaum Ansar dan kami adalah kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah yang datang daripada negara lain, daripada kota Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Ditanyalah Rasulullah, ditanyalah Khalifah Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada kaum Ansar, siapakah pertama kali yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Abu Bakar. Siapakah pertama kali yang ikut berjuang bersama Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar. Wahai saudaraku, saudaraku, kata Sayyidina Abu Bakar, kalian ini adalah kaum Ansar, ini adalah saudaraku, dan kaum Muhajirin itu adalah saudaraku. Maka kita adalah semuanya saudara. Tidak ada yang membedakan kita kecuali amal ibadat kita, takwa kita. Maka diangkatlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang pertama. Di sinilah diangkat itu, di kawasan kolam itu, yang mana disitulah diangkat Rasulullah di kawasan ini, di kolam sana, yaitu menjadi khalifah. Inilah tempatnya yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Jadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, dialah pemimpin yang sangat adil. Dialah contoh pemimpin yang sangat adil, yang mana ketika itu bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, di siang hari dia turun ke paret, di siang hari dia menampakkan muka membantu orang lain. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika orang tengah malam tertidur, dia datang ke setiap rumah-rumah. Dia dengarkan apakah ada keluh daripada, apakah ada yang cerita tentang dia karena dia mungkin kurang adil. Ada satu cerita yang mana kita-kita Sayyidina Umar bin Khattab melihat seorang ibu, anaknya semua menangis. Ibu itu memasak. Kenapa dengan
anak-anaknya itu. Memasak-memasak ditanya. Habis itu datanglah Sayyidina Umar. Dan ini ibu ini dia tidak tahu dia adalah khalifah. Khalifah itu adalah di bawahnya raja, presiden, semua di bawahnya. Khalifah yang paling tertinggi. Ditanya, bu. Ibu, anak ibu kenapa menangis? Mereka kelaparan. Mereka belum makan. Tapi saya lihat ibu masak, belum masak-masak. Kenapa, bu? Bagaimana mau masak makanan ini? Sedangkan yang masak, yang saya masak ini adalah batu. Yang dimasaknya adalah batu. Kenapa ibu masak batu sedangkan anak ibu kelaparan? Khalifah saya, pemimpin saya, Umar katanya. Dia tidak tahu dia bicara dengan Sayyidina Umar. Dia tidak peduli kepada kami. Sayyidina Umar menangis. Akhirnya dia berangkat ke Baitul Mal. Dia berangkat ke Baitul Mal. Diambilnya satu karung gandum. Datanglah penjaga Baitul Mal. Ya Khalifah, biar saya yang mengangkat. Apa kata Sayyidina Umar? Apakah kamu mau menanggung dosaku nantinya? Biar sayalah yang menanggung dosa saya. Diangkat sendiri gandum itu, diantarkan sendiri. Itulah, itulah contohnya pemimpin umat yang sangat adil. Bahkan kaum Yahudi saja merasakan adilnya umat Islam ini. Pernah terjadi yaitu di Mesir, Amr bin As, seorang gubernur. Gubernur paling bagus, hidupnya mewah. Jadi mau dia membangun masjid yang sangat besar. Tapi ada satu gubuk kecil, rumah kecil orang Yahudi yang punya. Jadi mau dihancurkan. Ditanya, kamu hancur? Kami ingin membangun masjid, kami ingin memperluas. Kami ingin membeli tanahmu, rumahmu. Berapa kamu bayar? Berapa kamu jual? Kami akan beli berapa kali lipat pun. Saya tidak akan jual. Lalu itu, hancurkan, robohkan. Akhirnya dia datang meminta keadilan. Dia tahu bahwasanya Islam itu adil. Akhirnya dia datang daripada Mesir ke Madinah. Dia jalan kaki ingin menjumpai Khalifah Sayyidina Umar. Ketika itu dia sampai di Madinah. Dilihatnya di bawah pohon-pohonnya itu ada orang. Dan dia tidak tahu itu dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidur di bawah pohon. Dan dia hanya mempunyai dua pakaian. Seorang gubernur. Di bawah presiden. Di bawahnya presiden, raja. Ditanyalah, kenal enggak dengan Umar? Kenapa rupanya? Saya ingin meminta keadilan. Ada gubernur saya yang bernama Amr bin As. Dia tidak adil. Dia tidak adil pada saya. Yang mana dia ingin menghancurkan rumah saya. Apa kata Sayyidina Umar? Sayalah yang kamu cari itu. Terkejut. Kenapa terkejut? Gubernurnya mewah hidupnya. Sedangkan khalifah duduk tidur-tiduran di bawah pohon. Apa kata Sayyidina Umar? Minta tolong, pergilah ke tong sampah itu, ambilkan satu tulang. Diambillah kaki kambing, tulangnya, habis itu digores Sayyidina Umar garis lurus. Ini, bawa, kasih ke gubernur. Orang Yahudi tadi, mau pulang, bertanya-tanya. Saya minta keadilan dikasih tulang. Dikasih tulang kambing. Tapi karena itu yang dikasih, ya, dia pergi saja. Hingga sampailah dia ke Mesir. Ketika dikasih tulang tadi kepada Sayyidina Amr bin As. Sayyidina Amr bin As ketakutan. Berkeringat. Melihat ada garis lurus. Stop. Jangan hancurkan itu. Dari situlah orang Yahudi melihat tadi bahwasanya Islam itu sangat adil. Bahwasanya ada garis lurus. Hidup ini harus lurus. Yang mana nanti seorang pemimpin dipertanyakan nanti kepemimpinannya. Contohnya presiden, berapa nanti yang akan menuntut dia kalau dia tidak adil? Dari rakyat kecil semua yang ada di Indonesia, contohnya akan bertanya. Seperti keluarga, pemimpin seorang ayah, bagaimana dia memimpin anaknya? Maka seperti yang saya ceritakan, anak itu bisa menjerumuskan orang tua ke dalam surga. Anak itu bisa membawa, menjerumuskan orang tua ke dalam neraka. Anak itu bisa membawa orang tua ke dalam surga. Tinggal pilihan kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jangan kita sibuk dengan beribadah sendiri. Jangan kita sibuk dengan sedekah sendiri. Haji tiap tahun, sedekah tiap tahun. Tapi anak kita tidak urus. Ini nanti yang akan
menyetop kita ini nanti yang akan mengganjal kita ingin masuk surga. Dari tamu Allah dan tamu Rasulullah SAW, maka apa kata Rasulullah? Barang siapa orang tua yang bisa mendidik anaknya, tiga perempuan, habis itu disekolahkan, dinikahkan dengan orang-orang yang soleh ataupun soleha, maka si orang tua tersebut masuk surga dari pintu mana yang dia mau. Tanya, kalau dua ya Rasulullah, dua juga. Kalau satu ya Rasulullah, tambah lagi satu. Nah, maksudnya kalau satu dia juga kata Rasulullah SAW. Jadi tamu Allah dan tamu Rasulullah SAW membiarkan Allah. Itulah yang mana alhamdulillah. Maka kita ini adalah semuanya pemimpin. Pemimpin bagi diri kita sendiri. Karena setiap diri kita ini ada haknya. Pemimpin bagi orang lain, pemimpin bagi keluarga kita sendiri. Alhamdulillah, tamu Allah dan tamu Rasulullah. Kita sebentar aja di sini, habis itu ambil gambar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada benar ya? Oke, terima kasih atas tausiah dari Kiai Haji Taufik yang mana di pagi hari ini sedang melakukan ziarah di Sakipah Bani Saidah. Semoga bisa manfaat bagi kita semua. Ini sedang ingin menjalankan foto-foto. Semoga Allah Ta'ala merindui kita semua.